akan gagal. Okey. Kebanyakan orang takkan suka akan gagal. Kebanyakan orang takkan suka dengan negatif. Kebanyakan orang tak suka akan nangis. Kebanyakan orang tak suka dengan seriously, segala negatif dia takkan suka. But sekarang ni, alhamdulillah dia kuatkan mindset dia kau. Dia suka dengan semua dugaan, dengan semua kegagalan. Kenapa? Ini yang dijanjikan dalam Al-Quran, di mana setiap kali dugaan itu pasti. But apabila kita redha dengan positif, kita terima sebaik-baiknya, dekat situ kurniaan, kejayaan dijanji akan diganti. Itu yang dalam Al-Quran dijanji, eh? Setiap dugaan, eh? Setiap dugaan. So, itu dalam Al-Quran dekat bukan dikatakan, eh? Ingat ni, dalam setiap kejayaan nak ke level seterusnya. Ingat ke level yang seterusnya. Contoh korang rasa macam nak berjaya ni, contohlah 2,000 dah berjaya, alhamdulillah dah cukup. Mesti korang nak tambah lagi betul. Nak 4,000 pula betul. Nak 5,000 juga betul. Nak 10,000. Setiap kali nak naik gaji ni, okay, confirm akan ada apa. Kawan tiga belakang, confirm. Kena bos, kena marah dengan bos, sampai nangis, sampai stress tu confirm. Apa lagi? Akan nangis banyak kali tu confirm. Setiap kali nak naik kejayaan ni, jatuh banyak kali ni confirm. Buat itu ini gagal, orang unfollow tu confirm. Setiap kali semua benda yang negatif, semua benda tu wajib. Dika tak pernah jual impian. Setiap kali Dika pergi bagi speech, nak buat 10,000, 1 juta. Yee. Semua yang nampak yang cantik-cantik ni, yang mana yang mimpi-mimpi ni. Orang lain yang terlalu bandingkan, yang mana mentor-mentor yang menunjukkan, oh, nak berjaya kena ada kereta lagu dini. Oh, nak berjaya kena ada rumah besar. Then, orang tu rasa tak pernah cukup dengan diri dia. And dia rasa, oh, aku kena ada kaya macam tu pun, aku perlu kaya. Is that the real mentor yang nak menunjukkan berjaya tu tak? Berjaya yang paling berjaya pun hujung dunia adalah berjaya dalam hati. Tak kisah duit ada berapa dalam akaun. Mantap. Tenang. Fikir. Awak pernah salin dekat kita ke? Dia kata tanya balik. Pernah tak kita lapar macam mana sekalipun? Daripada dulu, dari kecil. Kita lapar sekali, tak ada duit. Pernah tak kita tak makan? Tak pernah. Betul? Macam mana sekalipun rumah kita bil air, bil api. Mak minta duit kosong ni. Lepas tak? Lepas ni, betul tak? Tapi kenapa kita tak fikir? Kenapa duit tak pernah cukup? Kenapa duit rasa macam tak makan? Kenapa tak tenang? Sebab kita jangan fikir kita berhenti duit. Padahal rezeki banyak. Rezeki masa kita, rezeki hubungan kita dengan muka suami kita setiap hari. Rezeki hubungan kita dengan muka mak ayah. Rezeki fizikal kita hari ni kita mahu dengan positif. Tapi tengok bagi account, oh. Rezeki kurangan kita dengan Allah tak pernah bersyukur. Selalu fikir dekat rezeki harta. Oh, aku nak bandingkan. Oh, aku nak jadi macam dia lah. Lalu cikgu. Then kita rasa down, rasa tak pernah cukup. Kejayaan semua datang daripada Allah. Macam mana nak datang daripada Allah? Tenang hati kita. Tenang hati kita. When tenang, kerja semua cantik. Duit akan bagi, Allah akan bagi. Dekat situ, kau dah ready dah. Nah, 1 juta bagi. But orang yang hebat-hebat dekat atas yang tuju semua tu, yes, berjaya. Tapi jarang dia orang kata kena macam mana jatuh dulu, macam mana nangis dulu, macam mana orang nak atas satau dekat orang. Semua benda tu wajib. Sebab apa? Sebenarnya tu memang orang nak uji lah. Kau terima ataupun tidak terima. Kebanyakan orang tak terima dengan rezeki. Kalau fikir tentang rezeki, kaya sahaja. Dapatkan satu mindset macam tu, insyaAllah, tenang, rezeki akan datang. Okay, faham? Wow.